Oke, Pak. Ini hasilnya emang pandangnya udah matang ya, Pak ya? Matang tapi belum sempurna, Mas. Jeruannya Pak diangkat Pak biar teman-teman tahu. Wile, iki apa Pak iki Pak? Ya Allah, ono koyo ngene iki. Ya Allah. Ngene iki aku yo kolesterol pinggir dhisik kali ya. aduh godaan lur ya Allah. Piye ngene iki arep kolesterol wis mosik lah. Aku tak ngerti ya. Orang wani mas. Sehari ini habis berapa ratus mangkok Pak? Kurang lebih Pak. Mangkoknya nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung ya? Uangnya aja. Uangnya? Iya. Ya, tebus berapa, Pak? 40 juta ya? Sebenarnya nggak cukup dulu. Naik umroh 10 kali gitu ya? Mantap, mantap, Lur ya. Jadi Pak Rukut, Pak Ripto ini dulunya, toh, Lur. Itu jualan keliling. Dorong gerobak ya? Iya, betul. Betul, Mas. Habis itu ngontrak. Alhamdulillah dapat rezeki bisa beli ruko gitu ya Pak ya. Ini motivasi buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih keliling ya, jangan pernah pesimis ya. Dalam arti ketika mencari rezeki, insya Allah Tuhan itu buatan sare ya. Bener ya Pak ya. Bosoni ngono lho Lur. Ya bener ya Pak ya. Nyoto ya Pak ya. Contohnya Pak Rikto gitu lho. Tetap semangat walaupun usia enggak dini tapi semangat masih muda ya Pak ya. Umur pinten Pak nyon sewu jenengan? Biasanya ki ono ibu kok tumben ibuke belum keluar Mas. Oh, pakai dandan sik lho iki lho. Kepala 6 lho Mas. Sudah kepala 6. Ya. Tapi ya. Masih kesel kelihatan seger ya Pak ya. Iya kalau sudah kepala 6. Lho. Rambutnya sik. Rambutnya kasih putih. Emangnya awake dhewe ya, Bro. Sing akeh pikiran. Pak Ripto ini menjalankan aksinya ampun pirang puluh tahun, Pak. 30 tahun ada? Lebih ya? Oh, 50 tahun. 40 ya? Ya, 50 mungkin belum ada. Ya, 40-an lebih. 45 ya, Pak ya? Mes setengah abad loh. Jualan bakso mes setengah abad ya wajar. Iki telur. Iki wakas ngantri. Nek juga ada lho mualah kuwabak tekan kono. Oke, jadi teman-teman yang nggak suka jeroan juga bisa pakai baksonya aja. Iya, bisa. Bisa request ya Pak ya? Lebih banyak malah. Iya, kadang kan ada yang nggak suka jeroan, ya, mungkin takut kolesterol. Boleh lho, boleh. Bebas ya Pak ya? Bebas, tinggal selera. Ayo kuantel ya Pak ya. Pak, yang membedakan bakso Pak Rito dengan bakso yang lain itu apa Pak? Saya nggak bisa makasih, bakso semua sama Mas. Sama ya? Mungkin ya kualitas. Kualitas ya? Ya pembeli nggak bisa dibohongi ya Lur.
rasa dan kualitas itu yang jadi beda loh. Rasanya itu sama bakso, sama-sama bakso, tapi mungkin apa ya? Nanti aja Mbak, nggak apa-apa. Eh teman-teman dulu, aku. Ini Mas Abdul yang mau satu porsi. Ini, pakai ini dong. Lengkap, komplit. Tambah lontong nggak apa-apa Mas. Lontongnya 4 nggak apa-apa. Biar tambah besar. Malu tau lor-lor, vlogger kuliner kok kering. Berarti kakek pikiran ya Pak. Orang pasrah ini gue. Dari mana Mas? Iya Pak, dari Magetan. Oh Magetan. Pernah kesana Pak? Betul. Bapak aslinya Wonogiri? Wonogiri Sukarjo Mas. Oh Sukarjo? Iya Sukarjo. Ini orang Wonogiri? Masih. Semarang Barat. Semarang Barat. Semarang Barat. Oke.